Iya, brother. Sebenarnya kita sedang menunggu pertandingan turnamen persahabatan di Kroasia Rusia 19, tapi dibatalkan. Sudah kita ketahui bahwa tanggal 30 Agustus kemarin timnas Indonesia U19 bertolak ke Kroasia untuk mengikuti turnamen persahabatan tiga negara melawan Kroasia, Bulgaria, dan Arab Saudi. Simak liputannya. Republik Nyuhi sebenarnya sudah menyiapkan kopi, rokok yang menunggu di depan TV yang rencananya pukul 12 lewat pertandingan pertama melawan Kroasia, namun batal. Nonton bersama orang ganteng dan juga sudah siap kopi dan rokoknya, namun dibatalkan. Astagfirullahaladzim. Namun kabar terbaru kita terima dari PSSI bahwa hanya pengunduran waktunya saja. Jadi tanggal 5 September kembali dimulai itu turnamen yang akan diselenggarakan. Namun di sini rupanya Kroasia di pertandingan kedua di tanggal 8, tanggal 5-nya melawan Bulgaria. Ada apa ini? Sepertinya Kroasia takut untuk kalah duluan dengan kita ya. Jadi menurut Iwan Bule, walaupun dibatalkan, ya kita sangat bersyukur karena bisa lebih panjang menikmati dan menyesuaikan suhu dan keadaan cuaca di sana, kata Iwan Bule. Bule apanya? Wow. Ini kita sampaikan jadwal resminya ya di pertandingan turnamen usia 19. Pertandingan pertama Indonesia di tanggal 5 September akan melawan Bulgaria ya. Dan pada pertandingan kedua tanggal 8 bulan 9 melawan Kroasia, dan pertandingan ketiga tanggal 11 September melawan Arab Saudi. Kita selalu mendoakan, doain timnas Indonesia untuk tampil yang terbaik dan mengibarkan bendera Indonesia. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentar. Mantap.